Demikian juga manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga wafat di saat-saat dia sekarat, ketika dia ihtidar. Saat itu adalah di malam hari. Maka dia berkata kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang mendampinginya, hari apa kita ini? Aisyah berkata, yaumul itsnain, kita berada di hari Senin. Maka Abu Bakar berkata, ini adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian dia menceritakan bahwa dia telah berkali-kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-temannya datang menjenguk. Melihat Abu Bakar terbujur sakit menjelang wafatnya di atas tempat tidur, mereka berkata kepada Abu Bakar, sudahkah engkau pergi berobat? Sudahkah engkau memanggil tabib datang untuk mengobatmu? Qala na'am, Abu Bakar menjawab ya. Mereka bertanya lagi, madza qal? Apa yang dikatakan oleh tabib tersebut? Qala inni fa'alun lima yurid. Ia berkata, sesungguhnya aku berbuat sesuai dengan kehendakku, maksudnya Allah. Tatkala sekaratnya semakin berat, Aisyah radhiyallahu anha melihat betapa beratnya saat ayahnya sekarat. Lalu akhirnya dia membaca bait-bait syair. Didengar oleh ayahnya yang sedang sekarat, menahan sakit saat nyawanya akan dicabut. Abu Bakar sempat berkata kepada putrinya, Ya Aisyah, wahai Aisyah, jangan engkau ucapkan itu. Walakin quli, tetapi ucapkanlah. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Maka telah datang sakratul maut itu dengan hak. Itulah dia kematian yang selama ini engkau lari darinya. Benar wahai saudaraku, itulah dia kematian. Innal mauta alladzi tafirruna min, itulah dia sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan datang menjemputmu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak. Lalu Allah memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat. Di akhir detik-detik akhir nafasnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sempat berwasiat kepada Umar radhiyallahu anhu. Wasiat yang andai saja mendapat tempat di hati kita hari ini. Beliau berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma, ya Umar, inna lillahi haqqan bil layli la yaqbaluhu bin nahar, wa inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil layl. Wahai Umar, sesungguhnya Allah memiliki hak-hak di malam hari yang wajib ditunaikan oleh kita, yang tidak dia terima di siang hari. Dan sesungguhnya Allah memiliki hak-hak di siang hari yang tidak akan diterimanya di malam hari. Lalu wafatlah dia. Wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau pasti mati dan sesungguhnya mereka juga mati. Semua pasti mati kecuali Allah, Dzul 'Izza wal Jabarut.